Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kita mulai tutorial kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tutorial kali ini kami ingin menyampaikan tentang metode klasifikasi menggunakan algoritma naive bayes. Nah, untuk datasetnya kita menggunakan dataset bank marketing ya. Jadi ini bisa di-download di sini, nanti linknya akan saya berikan. Jadi kita atau terus semua bisa download di folder data folder ini. Nah, di sini silakan download bank zip. Nah, di bank zip ini nanti ada tiga buah file. Yang pertama itu file bank CSV, kemudian bank full CSV, dan bank length CSV. Nah, ini merupakan hasil penelitian oleh orang lain ya. Jadi kalau kalian semua menggunakan dataset ini, jangan lupa untuk meditasi dan membuatnya. Nah, dataset ini berisi marketing langsung. Di marketing langsung pada bank yang ada di Portugal. Nah, pada bank yang ada di Portugal. Jadi ini marketing langsung dari lembaga perbankan di Portugal. Marketing ini berdasarkan kepada panggilan telepon. Ini bertujuannya untuk apakah mereka mau menggunakan atau bank menawarkan jasa deposito, apakah konsumen tersebut mau menerima atau tidak layanan deposito tersebut atau mendepositokan uangnya di bank tersebut. Nah, tujuan dari klasifikasi ini adalah memprediksi apakah klien itu akan melakukan ya, deposit ini, apakah klien tersebut akan mengambil ya deposito berjangka ya atau tidak. Ada yang mengambil, jadi bank menawarkan deposito, apakah klien mau, ada yang tidak mau. Nanti kita lihat di rapid miner. Sedangkan atribut-atribut yang terdapat pada data tersebut ini banyak sekali, ada sekitar 21 atribut semuanya, di mana 20 atribut itu adalah atribut untuk klasifikasi, sedangkan satu atribut itu atribut targetnya atau label kita silakan di sini. Atribut pertama yaitu umur, kedua pekerjaan. Umur ini tipe numerik angka, kalau pekerjaan ini kategori, ada macam-macam, ada admin, ada solar, ada entrepreneur, manajemen, dan lain-lain, banyak sekali. Ada yang juga unknown. Kemudian marital, pernikahan, status. Ini apakah kategorinya cerai, menikah, single, atau tidak tahu. Nah, kalau cerai ini maksudnya apakah cerai duda atau janda maksudnya. Nah, gitu. Kemudian pendidikan di sini ada basic 4 tahun, 6 tahun, 9 tahun. Kemudian SMA, kemudian ada universitas, profesional, kursus, dan lain-lain. Kemudian apakah dia memiliki pinjaman ya, kredit. Kemudian apakah dia memiliki punya rumah, kemudian apakah ada pinjaman pribadi,
Kemudian ada apakah dia melakukan kontak, terus ada bulan last kontak kapan dihubungi oleh bank tersebut. Ini last kontak harinya dalam minggu tersebut, kemudian durasi kontaknya berapa, kemudian ada kampanye. Apakah nomor kontaknya ditanyakan oleh bank itu? Ada PDS, ini hari yang setelah klien tersebut dikontak oleh bank. Terus hari kontak sebelum dihubungi oleh bank. Ya. Hari yang berlalu setelah klien terakhir kali dihubungi oleh bank. Kemudian outcome itu adalah hasil dari kampanye pemasaran sebelumnya. Ini ada unknown, ada failure, ada sukses, others, dan lain-lain. Kemudian output variabelnya ini adalah apakah klien mau mengambil atau berlangganan deposito. Ada dua pilihan di sini, yaitu ya dan tidak. Oke, sekarang kita langsung ke rapid minder-nya ya. Kita buka rapid minder kita. Kita buka rapid minder, setelah kita download tadi datanya, kita simpan di My Document. Kita langsung saja di sini kita lakukan import data terlebih dahulu. Sama seperti pelajaran regresi linear yang kemarin. Kita klik import data, di sini kita pilih kalau database itu data yang ada di rapid miner, komputer ini data yang ada pada kita. Nah, di sini kita pilih folder rapid miner, kita sudah simpan pada klasifikasi tadi bank CSV. Oke, sekarang kita import datanya. Nah, di sini kita bisa lihat ya sebagian data, datanya cukup banyak ya, cuman di sini tampilkan hanya sebagian aja. Nah, kita harus merubah data ini dulu. Jadi di sini ada Y targetnya, di sini ada beberapa atribut. Kita hitung 1, 2, ada age, job, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Atribut yang akan digunakan. Namun nanti kita tidak akan menggunakan keseluruhan atribut tersebut dalam klasifikasi. Oke, okay. Nah di sini kita lihat di sini ada tipe datanya, yaitu integer, job polinomial, marital polinomial, lain-lain. Jadi polinomial itu banyak nilai ya. Nah, integer. Nah di Y ini dia polinomial, kita rubah, kita tekan tanda gigi roda di pojok atas. Ini perlu kita rubah tipenya dulu jadi binomial. Kenapa binomial? Karena di sini hanya ada dua saja, yes dan no target kita. Kemudian kita ubah rule-nya. Nah, rule-nya di sini enter the new rule, di sini kita klik panah. Jadi caranya tadi saya ulangi lagi, ini gigi roda kita klik, kita pilih change rule. Nah, di sini kita ubah rule-nya menjadi label. Nah, di sini Y adalah sebagai label. Ini sudah kita rubah tipenya binomial, kemudian change rule-nya kita rubah menjadi label. Maka kita lanjutkan dengan klik next. Next. Nah, di sini kita simpan. Oke, kita ini kita buat dulu ya subfolder. Misalkan classification. Buat folder biar gampang kita menyimpannya. Kita simpan di classification nama bank dataset. Oke, kita klik finish. Nah, ini kita biarkan dia menyimpan. Nah, ini akan ditampilkan kalau di data kita. Kita bisa lihat di sini datanya cukup banyak. Cukup banyak, ada 4.521 data ya. Sebenarnya itu kemarin ya. Ribuan datanya 4.500
21 data dan kita lihat statistiknya. Nah, ini label Y-nya kita lihat no-nya ternyata lebih banyak ya. Ini ada 4.000 atau 0,885%, yes-nya ada 421. Jadi kurang seimbang sebenarnya datanya antara no dan yes, namun tidak apa-apa ya, bisa kita gunakan juga ini datanya. Oke, kita sudah dapat datanya. Nah, sekarang kita gunakan datanya. Nah, ini sudah ada bank dataset. Kita klik tarik mouse, tarik. Kita pakai data bank dataset. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya bisa kita lihat ya pada sama kayak praktikum regresi linear ya. Pada praktikum regresi linear setelah kita ambil data tersebut, nah di sini ada recommended operator select attribute, kita select attribute dulu, lakukan select attribute, ini kita lihat atributnya apa, subset lah kita ambil. Oke, kita lihat atributnya, kita tidak akan menggunakan semua atribut 16. Nah, ada berapa atribut yang tidak kita gunakan ya. Tapi ini tergantung kita yang menggunakan semua juga boleh. Namun di sini kita pilih aja beberapa. Misalkan. Hosting job, loan, marital, kemudian ini dan kita pindahkan. Jadi kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Default ini gak usah ya. 10 ya. 10. 11 dengan targetnya. Kontak default duration month days sampai fish tidak kita gunakan. Namun kalau kita gunakan juga boleh ya. Nanti boleh dicoba aslinya bagaimana. Sebenarnya kita bisa tentukan, bisa kita ambil semua juga enggak salah. Nah, sini kita perlu klik set rule ya. Nah, set rule. Kita pilih rule-nya di sini, kita pilih atributnya misalkan Y tadi sebagai label. Jadi, kita Y ini sebagai label dari langkah kita selanjutnya. Setelah kita set rule, langkah selanjutnya sama kayak linear regresi, yaitu kita pilih split data ya, split data. Jadi split data ini berguna untuk membagi data training dan data testing. Data kita jadi split datanya kita buat misalkan 0,7 ya. Data trainingnya, data testingnya adalah 0,7. Nah, setelah kita split data, ini bisa kita kecilkan ya, biar nampak semua nanti. Maka kita bisa lakukan pengolahan model. Nah, di sini kita pakai classification. Classification. Di sini ada modelnya banyak, classification. Kita gunakan classification itu misalkan algoritmanya adalah naive bias. Nah, atau bisa kita langsung klik naive bias ya, naive bias. Nah, di sini classification kita menggunakan algoritma naive bias. Oke. Okay. Nah, ini kita gunakan naive bias. Nah, untuk dapat menggunakan naive bias kita perlu apply model. Apply model dulu. Apply model. Lihat seperti apa hasilnya dulu ya, apakah jalan. Oh iya, jangan lupa untuk menyimpan ya, simpan di
classification, bias misalnya. Classification. Oke. Jadi ketika kita keluar nanti kita tinggal ya langsung balik lagi kita jalankan. Ini kita model. Bisa kita lihat, nah, sini model kita sudah jalan ya. Di sini ada 10 ini ya, diprediksinya. Di sini ada confidence, confidence no dan confidence yes. Nah, di sini bisa dilihat prediksinya akan memiliki confidence yang besar ya. Nah, ini bisa salah misalnya karena confidence-nya lebih besar. Ada yang salah juga. Di sini. Tapi di sini masih umum ya. Kita perbaiki lagi nanti. Tapi model kemudian sudah jalan. Kita tambahkan performance. Nah, performance kita ingin ukur performance dari model kita. Di sini kalau kita lihat performance itu ada banyak sekali ya. Ada klasifikasi, ada binomial. Kita pilih yang binomial. Kita pilih performance binomial. Ini performance binomial kita akan coba jalankan nanti. Nah, coba jalankan performance binomialnya. Misalkan kita ingin lihat performanya ini. Di sini ada akurasi, classification error. Kemudian kita pilih precision, recall, dan sensitivity, specificity, positif prediktif dan negatif prediktif value-nya. Nah, di sini kita positif class-nya ini default ya. Kalau kita pilih supaya hasilnya lebih baik tentu kita pilih class yang banyak anggotanya ya. Anggotanya itu yang nol tadi ya. Kalau kita lihat dari datanya itu yang nol yang banyak data tadi yang 4.500 tadi. Kita lihat yang no sangat besar. Kalau kita jadikan model ini trainingnya ini 30% dari 4.500 70% dari 4.500 7 kali 45 itu sekitar 3.000 ya, 3.165. Nah, ini berarti training set. Nanti kita buat testing set. Nah, kita cek dulu bagaimana hasilnya. Kita save, jangan lupa kita save dulu pekerjaan kita ya untuk klasifikasi ini. Kemudian kita coba jalankan atau eksekusi. Kita bisa lihat performance di sini. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini ada akurasi, ada 88,59%. Di mana di sini recall dan ada recall ada precision. Nah, bagaimana cara menghitung recall? Nah, untuk recall misalkan yang ini true no ini adalah recall-nya itu kita pilih yang prediction no ya. 2708 dibagi dengan 2708 tambah 92. Nah, kali 100% dapat 96,71. Sedangkan recall yang yes itu 269 yes yang bawah ya, yes ini ya, ini no. Yes yang 96 bagi 269 tambah 96 kali 100% dapat 26,30%. Sedang precision sama ya, yang no ya yang no ini 2708
Ya, dibagi dengan 2,38 tambah 269 kali 100% 490. Yang yes ini yesnya ini yes 96 bagi 92 tambah 96 dapat 21,6%. Nah, kenapa ini agak jomplang ya? Karena datanya jauh berbeda kan antara yang kelas yang no dan yang yes. Classification error-nya ini di sini ada 11,41% di sini bisa kita lihat ya plotnya. Ada confusion matrix. Kemudian precision-nya juga sama di kelas no, recall-nya sensitivity-nya tinggi ya, specificity-nya rendah. Kemudian positif prediktifnya ini cukup tinggi, negatif prediktifnya juga tidak terlalu tinggi karena positif kelasnya nol. Nah, ini performance-nya ya. Sini bisa kita lihat ini berdasarkan positif kelas. Nah, di sini hasil performance vektor dari jadi modelnya juga sudah cukup bagus baik. Kita lihat ya akurasinya sudah cukup baik ya. Kalau kita ingin memperbaiki akurasi bisa ya, kalau misalkan di data ini kita rubah, misalkan kita rubah trennya besar ya 0,8,2 pasti berubah dia. Kalau 0,8,2 kita lihat agak meningkat sedikit ya. Kalau atributnya nanti, kalau atributnya semuanya beda lagi. Kalau atributnya di sini kita tambahkan atau kita kurangkan, nah di sini akan beda lagi. Bisa lebih baik, bisa lebih baik. Tambah satu, kita jalankan. Lebih kurang, agak kurang kan akurasinya. Bagus yang tadi ya. Nah, ini bisa atributnya bisa kita pilih lagi. Dari tadi. Sudah cukup bagus akurasinya 88%. Nah, ini untuk data training. Sekarang kita ingin lihat data testingnya seperti apa. Kita tinggal copy aja ya, copy model. Kita tekan di sini copy. Kemudian kita pastekan. Jadi kita rubah namanya training ya. Training. Di sini performance training. Ini kita kasih testing, kita testing, ini performasi untuk testing. Nah, di sini modelnya kita ambil dari net bias ini ya, kita ambil percabangan, ada multiplay, sedangkan untuk datanya. Kita ambil dari data sini, data testing. Nah, di sini data testing ada 904, kalau training ada 3600. Ini kita masukkan. Di sini bisa kita lihat modelnya seperti apa. Bisa kita lihat. Dan oke, kita simpan dulu, baru kita eksekusi. Dan di sini kita bisa lihat performance vector training dengan testing. Ternyata testing lebih
baik ya dibandingkan dengan premium. Recall-nya terlihat lebih bagus, lebih tinggi, precision-nya juga lebih baik ya. Kalau training 91,14, 91,35 ya testingnya. Precision untuk semua data. Jadi ini data sudah cukup baik. Nah, ini yang kita ambil ukuran dari klasifikasi tersebut. Jadi model yang kita dapatkan berdasarkan dari atribut-atributnya, harus diingat atributnya ini ya. Nah, kalau kita misalkan tambah semuanya kita masukkan, bisa juga ya kita masukkan semuanya. Kita lihat hasilnya ya. 8712 ternyata hampir sama ya, 86. Akurasinya juga lebih baik juga data testing daripada data training. Yang mana 13 dan 19. Oke. Hari ini, kali ini mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan ya. Jangan lupa menyimpannya. Ini praktikum lebih simpel karena kita sudah berapa kali belajar tentang model analisis big data. Ini perhitungannya di sini. Kalau kita lihat bias-nya, bisa kita tengok ya. Kalau di sini yang bias-nya seperti ini biru, yang minyak biru, yang bias-nya juga merah ya berdasarkan umur gitu. Data yang kerjaan, nah ini bisa kita lihat. Marital, macam-macam semuanya. Ini ada data yang time series, ada data yang multi-label ya. Kalau kayak ini yang job, nah ini banyak data ya. Polinomial. Unemployment dan teknik, student service dan lain-lain. Oke, terus saja dulu praktikum kita pada hari ini. Jika ada yang mau tanyakan, silakan tulis komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya untuk menonton video tentang klasifikasi menggunakan rapid planner. Jadi yang rapid planner ini lebih simple ya dibandingkan dengan Python. Namun bagi yang suka coding, Python juga bisa ya. Jadi coding dari ini bisa kita lakukan juga coding di Python dari nah, terima kasih. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.